Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans hijab lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der Vecken tentunya. Nah, di episode kali ini, kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Haiko van der Vecken dan si babang tampan Rangga Ajob. Setelah sekian lama hening tak bertepi, dingin dan sangat menyayat hati, kali ini kabar terbaru datangnya dari Haijob, yang mana di sini kabarnya adalah kabar tentang akan bersatunya kembali Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken dalam sinetron terbaru mereka. Nah, sahabat, tentu kalian semua penasaran kan dengan pembahasan Mimin kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke, sahabat Haijob Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Haijob dimanapun kalian berada? Di sini Mimin akan coba membahas seputar di mana Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken yang sampai saat ini masih tetap diam dan bungkam tentang proyek-proyek terbaru Haijob. Mimin jadi heran dan Mimin harus menyalahkan siapa tentang ini semua, karena seperti yang kita ketahui ya, hadirnya Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken dalam proyek terbaru mereka itu sangat didamba-dambakan oleh para fans Haijob. Di sini sepertinya para pihak manajemen ataupun yang menaungi Haiko van der Vecken maupun Rangga Ajob sengaja membuat para fansnya menjadi gundah gulana. Maka dari itu mereka masih mempersiapkan proyek terbaru Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob ya guys, yang mana seperti yang kita ketahui janji-janji tinggal janji. Proyek terbaru Haiko van der Vecken di 2024 ini ternyata masih belum terlihat hilalnya. Apalagi saat ini mereka berdua sedang disibukkan oleh syuting-syuting mereka, yaitu Harus Kawin dan juga DDC ya, di antara dua cinta yang menjadi pemeran utamanya adalah abang tampan gemoy Rangga Ajob. Dan tentunya ini menjadi satu alasan kenapa sampai saat ini Rangga Ajob maupun Haiko van der Vecken belum bisa disatukan dalam proyek terbaru mereka. Nah, seperti halnya kita semua tahu ya sahabat, proyek demi proyek pun mereka selalu bintangi. Apalagi mereka sekarang sedang naik daun. Jadi apapun proyek mereka pasti saja akan booming dan akan laris manis. Namun tak ayal bagi kita semua para fans Haijob yang sangat merindukan sosok Rangga Ajob maupun Haiko van der Vecken ini bersatu di proyek terbaru mereka, kita harus mengurut dada karena sepertinya
sebelum sinetron-sinetron yang mereka bintangi sekarang selesai, belum ada nih guys tanda-tanda kalau Rangga Azob dan Heiko van der Vecken akan bersatu di sinetron terbaru mereka. Nah, tapi insya Allah ya, kedepannya setelah proyek-proyek terbaru mereka selesai, pasti mereka akan kembali bersatu dan akan kembali menjadi bucin dan kusut seperti halnya mereka di sinetron Samudra Cinta. Makanya yuk kita gaungkan nama Heijob, jangan sampai kendor, karena cuma kita yang bisa mendoakan mereka dan mendukung karya-karya Rangga Azob maupun Heiko van der Vecken. Nah, sahabat Heijob Lovers, mungkin rasa kecewa pun selalu datang pada diri kita ya, setelah sekian lama kita menanti-nanti kabar terbaru dari Heijob yang tak kunjung tiba. Duh, kita sebagai fans Heijob sangat mendambakan hal itu. Makanya yuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan saja sebentar lagi Rangga Azob maupun Heiko van der Vecken akan segera bersatu di sinetron terbarunya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke sahabat Heijob Lovers, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.